Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri kembali menggagalkan penyelundupan 29 orang pekerja migran Indonesia ilegal tujuan Malaysia. Di antara korban terdapat satu anak yang masih di bawah umur berusia 15 tahun. Pengungkapan ini terjadi pada Senin 3 Desember 2018 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat di kawasan Pantai Batu Besar Nongsa, Batam, Kepulauan Riau. Polisi mengamankan 4 orang yang menjadi tersangka, beserta barang bukti berupa satu buku kwitansi pembelian bahan bakar, uang tunai sebesar 10,2 juta rupiah, 4 unit ponsel, 2 unit mobil, 5 buku paspor, serta 1 unit kapal pancung bermesin. Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Polisi S. Erlangga mengatakan, pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat tentang adanya penyelundupan PMI ilegal yang diberangkatkan melalui Pantai Batu Besar. Anggota Ditreskrimum pun langsung menuju lokasi dan mengamankan 4 tersangka, yaitu pria berinisial Z bin R sebagai penanggung jawab, RM sebagai pemilik kapal pengangkut, M bin D sebagai penampung dan pengantar, serta J sebagai orang yang mengarahkan para PMI saat menaiki kapal. Telah berhasil mencegah pemberangkatan calon pekerja migran Indonesia ilegal yang akan diberangkatkan ke Malaysia melalui Pantai Batu Besar Nongsa. Dari 29 orang yang akan diberangkatkan ini, ya semuanya tanpa dokumen, jadi ilegal sama sekali. Kemudian juga kita amankan 4 orang pelaku, 4 orang ini sebagai penanggung jawab, kemudian pemilik kapal termasuk yang menampung dan mengarahkan tugas sesuai dengan peran masing-masing. Keempat tersangka dijerat dengan pasal 2, pasal 4, pasal 6 dan pasal 10 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Juga ditambah pasal 81 Jungto pasal 83 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Atas pelanggaran ini para tersangka diancam hukuman paling lama 15 tahun kurungan penjara. Dari Batam Kepulauan Riau, Andre Sofian melaporkan.